Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tantri Pengurusi. Ruang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa. Saya merujuk kepada butiran 010000 integriti. Tantri Pengurusi, hari ini kita mempunyai pelbagai institusi yang bernaung di bawah JPM ini. Bertujuan untuk mengawal selia soal integriti terutamanya di kalangan penjawa awam. Antara institusi yang terlibat adalah institusi Integriti Malaysia IIM dan juga Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Namun saya melihat aspek membendung penjawa awam daripada terlibat dalam aktiviti yang tidak berintegriti ini nampaknya masih tidak ada kesudahannya. Masih lagi banyak berlaku kes-kes yang melibatkan rosaknya integriti ataupun runtuhnya nilai integriti ini. Tasri Pengurusi, kalau saya lihat pihak kementerian pernah mengeluarkan satu statistik berkenaan dengan kes penjawat awam yang dituduh dengan kesalahan tata tertib sepanjang tahun 2010 sehinggalah tahun 2016, tahun lepas, adalah sebanyak 31,236 kes. Ini ada satu jumlah yang terlalu banyak melibatkan kes-kes kesalahan tata tertib penjawat awam. Dan jika dirujuk kepada statistik Biro Pengaduan dan juga pendakwaan SPRM, tahun ini saja kes tangkapan melibatkan penjawat awam, tahun ini saja 374 kes yang melibatkan tangkapan. Jadi saya melihat Tan Sri Pengurusi, araninya sebahagian besar kes-kes ini adalah melibatkan sektor sokongan berbanding pengurusan profesional dan juga pengurusan tertinggi. Jadi timbul persoalan di sini, adakah mereka ini benar-benar bebas daripada pencemaran integriti sehingga mereka tidak dilibatkan dalam penangkapan dan seumpamanya, ataupun ada perlindungan tertentu yang menyebabkan mereka tidak tertangkap ataupun dibebaskan dengan begitu saja. Ini persoalan yang saya ingin kemukakan untuk mendapat perhatian dan juga jawapan telus daripada pihak kementerian. Tan Sri Pengurusi, satu perkara juga, saya telah berkali-kali sebelum daripada ini pun membangkitkan tentang ombudsman di negara ini. Sudah sampai masanya, sebab Malaysia ini adalah menjadi anggota keahlian kepada peringkat Asia ombudsman ini. Sudah sampai masanya kerajaan meneliti secara serius tentang salah laku dan juga rasuah di kalangan penjawa awam yang berlaku dalam negara kita, kerana mereka ini secara terus berada di bawah tanggungjawab pihak kerajaan, dan ini jugalah yang menjadi tunjang yang efektif dan efisien kepada pembahagian bajet yang dibentangkan saban tahun. Dan saya juga ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada pihak kerajaan mengenai dengan penglibatan pegawai daripada Jabatan Audit Negara dan juga SPRM dalam projek-projek yang bernilai 500 juta ringgit Malaysia ke atas, sebagaimana yang telah dicadangkan sebelum daripada ini, yang mana adakah ianya akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun tidak, bagi mengurangkan risiko ketidaktelusan pengurusan dalam pengurusan projek-projek tersebut. Sebab saya lihat perkara ini telah pun dicadangkan, tetapi bagaimana perkembangannya. Yang kedua, butiran 030700, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Pertamanya saya nak ucapkan takziahlah kepada mangsa banjir yang melanda beberapa negeri, terutamanya Pulau Pinang, dan hari ini pun saya dapat maklumat di Muar telah mula dinaiki air, di Gua Musang juga telah dinaiki air. Jadi isu banjir dan juga banjir kilat ini, Tan Sri Pengurusi, sememangnya menjadi isu yang selalu kita bangkitkan di Parlimen ini. Dan kita tidak hanya bercakap soal bagaimana aspek pengurusan agensi-agensi kerajaan ketika berdepan dengan situasi bencana ini, tetapi kita mesti melihat juga
yang paling penting ialah bagaimana kita nak mengatasi masalah bencana banjir yang semakin menjadi-jadi dalam negara kita ini. Ya, kita beriman dengan ketentuan qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masa yang sama kita juga diajar untuk berikhtiar semaksimum mungkin bagi mengatasi masalah yang kita hadapi. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Idza azamta fatawakkal ala Allah. Jadi pendapat saya, jika sekiranya NADMA ini hanya bertindak sebagai one stop center semata-mata kepada pengurusan agensi-agensi lain macam bomber dan lain-lainnya dalam negara kita untuk berhadapan dengan bencana, maka saya kira NADMA itu tidak perlu dan tidak memenuhi pun keperluan menghadapi bencana. Kerana kita tahu setiap agensi-agensi ini mereka telah mempunyai SOP mereka sendiri yang lengkap, yang mantap. Jadi keperluan NADMA itu tidak diperlukan daripada aspek itu. Jadi justru itu Tan Sri Pengerusi, saya berpandangan supaya NADMA ini seharusnya bergerak lebih ke depan, selangkah lebih ke hadapan untuk menjadi perancang, untuk menjadi perancang bagi melaksanakan tugas-tugas kajian. Sebagai contoh, bagaimana untuk mengatasi masalah bencana seperti banjir yang berlaku dalam negara kita ini. Gunalah segala kepakaran yang ada, gunalah segala teknologi yang kita miliki untuk mencari jalan mengatasi bencana ini seperti banjir. Contohnya, bagaimana kita tahu dan kita maklum bahawa sistem saliran dan peparitan dalam negara kita ini antara subpunca berlakunya banjir, termasuklah pembangunan yang tidak terkawal antara punca berlakunya banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kenapa hal-hal yang seperti ini tidak diteliti dan dikaji oleh pihak NADMA untuk mengatasi dan mencari jalan penyelesaiannya? Dan ini sekali lagi dia berbalik juga kepada soal yang selalu kita timbulkan, ialah soal efektifnya pengurusan agensi-agensi kerajaan ini. Sebab saya tengok terlalu banyak agensi dan akhirnya dia timbul isu redundant gerak kerja, dan ini bukanlah merupakan satu pendekatan yang baik, apatah lagi setiap agensi itu diberikan peruntukan melibatkan kos yang tinggi. Jadi kemanakah nantinya kebijaksanaan kita mengurus keuangan dan juga dana negara apabila kos-kos yang tinggi itu hanya hilang begitu saja dengan banyaknya agensi tapi tidak efektif untuk mengatasi bencana dan juga apa yang melanda negara kita, musibah yang melanda negara kita. Dan yang ketiga, terakhir dengan masa yang masih berbaki ini, saya merujuk kepada butiran 06000 Kemajuan Islam. Baru-baru ini Tan Sri Pengerusi telah ada satu cadangan mengenai dengan Pusat Mediasi Islam yang dikemukakan oleh Persatuan Peguam Muslim Malaysia sebagai satu medan untuk menyelesaikan kes-kes pertikaian secara aktif yang melibatkan umat Islam dan juga bukan Islam. Seperti mana yang kita sedia maklum, perkhidmatan mediasi ini telah pun wujud melalui satu majlis yang dinamakan sebagai Majlis Suluh. Jadi ini adalah secara khusus melibatkan orang Islam yang telah pun dilaksanakan di seluruh Mahkamah Syariah sejak daripada tahun 2003 yang lalu. Justru itu saya ingin mendapatkan penjelasan, apakah perancangan kerajaan sekarang mengenai dengan Pusat Mediasi Islam yang dicadangkan itu, dan adakah kes-kes pertikaian yang berlaku yang melibatkan perceraian pasangan yang memeluk Islam dan juga isu unilateral convention ini juga akan termasuk di bawah perancangan Pusat Mediasi yang dicadangkan oleh pihak Persatuan Peguam Muslim Malaysia ini. Jadi saya melihat perkara ini perlu mendapat penjelasan daripada pihak kementerian untuk kita dapat menangani konflik-konflik dan juga krisis yang berlaku yang melibatkan isu-isu bertindan antara pengurusan di Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah dan juga isu yang berkait dengan konflik rumah tangga yang sebahagiannya telah pun memeluk ajaran Islam ataupun seorang daripada ahli keluarga itu telah memeluk ajaran Islam. Jadi perkara ini masih lagi menjadi isu tertunggak dalam negara kita, dan cadangan untuk menubuhkan Pusat Mediasi Islam ini saya rasa perlu diberikan satu perhatian, dan kami mohon apakah tindakan mutaakhir daripada pihak kerajaan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi.
Silakan.